Setelah sukses melakukan aksi penanaman bambu pada Januari dan Februari lalu, puluhan warga Kampung Cijulang RT 1 RW 8 Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor Minggu kemarin kembali melakukan penanaman bambu di hulu Kali Cipinang Gading. Kali Cipinang Gading merupakan salah satu sungai yang ada di kawasan hutan Gunung Salak. Persediaan air gunung yang semakin menipis dan keringnya beberapa mata air menjadi pemicu aksi mereka minggu kemarin. Hal ini mereka lakukan mengingat bambu adalah tanaman yang bisa menangkap air. Warga yang sudah bersiap sejak pukul 8 pagi beriringan mendaki gunung demi persediaan air kampung mereka. Tua, muda, anak-anak, hingga ibu-ibu turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Masing-masing dari mereka menenteng bibit bambu untuk ditanam di hulu mata air. Oh, ini kegiatannya memang udah rutin nih, udah tiap bulan ya untuk penanaman bambu. Ya dimulai tanggal 1 bulan 1 itu 2011. Mungkin sekarang udah tahu bulan ketiganya untuk penanaman bambu untuk 1000 bambu lah itu yang akan saya tanam di Gunung Salak ini. Kalau dulu-dulu itu masalah air itu kata orang tua udah benar-benar melimpah ya. Kenapa sekarang itu sampai ke kampung saya itu sampai nggak ada air bersih gitu. Makanya saya sama warga, sama kelompok tani Saloyo ini berusaha untuk menanam bambu. Mudah-mudahan ke depannya kembali lagi seperti dulu, airnya berlimpah lagi gitu. Proses kesadaran ini diawali dari kegelisahan beberapa warga terkait krisis air di kampungnya. Kemudian, Mamat dan kelompok tani Saluyu yang komoditi utamanya adalah nanas itu mencoba menggali informasi, berdiskusi, dan berusaha mencari solusi. Akhirnya muncullah ide penanaman bambu yang langsung disambut oleh warga. Karena memang kebutuhan di pertama air itu gimana caranya kita untuk sama-sama bergotong royong menanam bambu. Ternyata masyarakat itu cepat mengerti lah gitu masalah begini. Masalah penanam bambu itu. Jadi dia udah pada sadar langsung, pada mau aja gitu. Awalnya memang hanya beberapa warga saja yang mau terlibat. Kini perlahan tapi pasti warga lainnya mulai terlibat secara sadar. Bahkan momen penanaman ini tak ubahnya piknik dan olahraga bagi warga kampung. Seperti halnya Nandar, pemuda kampung yang untuk pertama kalinya ikut kegiatan penanaman bambu ini. Ya pertama sih diajakin. Oh tertarik juga gitu. Kita jadi tertarik sama pemuda-pemuda sini juga. Tertarik yuk kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas air kita ini. Untuk mereboisasi pegunungan kita ini gitu. Ya sebelum diajakin mungkin kita kurang tahu ya. Tapi 50% lah. Ya 50% gitu. Tapi kalau sudah diajakin ya lumayan tahu gitu. Harapan melimpahnya air Kali Cipinang Gading di masa depan menjadi harapan dan doa setiap warga saat mereka menanam. Mereka ikhlas menanam bambu di lahan yang secara administrasi masuk ke dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tak sekedar mengharap bambunya semata, tapi adalah kelimpahan air dan munculnya mata air karena tanaman bambu mereka. Harapan saya mau menanam bambu ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi warga saya, terutama itu khususnya Kampung Cijulang, Desa Sukaharja. Mungkin dengan nanam bambu ini, kedepannya sungai ini tidak kering lagi seperti ini lah gitu. Anggit Saranta, kotahujan.com, untuk Media Kerakyatan.